Halo para penggemar bola voli. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League 2023 di sektor putra hari ini, beserta update klasemen sementara dan jadwal selanjutnya pertandingan VNL 2023 sektor putra. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League sektor putra hari ini, Jumat tanggal 7 Juli 2023. Timnas Argentina berhasil menang 3-0 atas Timnas Jerman. Timnas Serbia berhasil menang 3-2 atas Timnas Kuba. Timnas Polandia berhasil menang 3-1 atas Timnas Brazil. Timnas Bulgaria berhasil menang 3-2 atas Timnas Iran. Timnas Slovenia kalah 0-3 dari Timnas Italia. Timnas Jepang berhasil menang 3-1 atas Timnas Belanda. Berikut update klasemen sementara Volleyball Nation League 2023 di sektor putra. Di peringkat pertama Timnas Jepang dengan 27 poin, Timnas Amerika Serikat di peringkat kedua dengan 24 poin, Timnas Italia di peringkat ketiga dengan 23 poin, Timnas Polandia di peringkat keempat dengan 19 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 14 Timnas Kanada dengan 6 poin, Timnas Kuba di peringkat 15 dengan 6 poin, Timnas Cina di peringkat ke-16 dengan 6 poin. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra. Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Timnas Serbia akan menghadapi Timnas Prancis mulai jam 3.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Timnas Kuba akan menghadapi Timnas Jerman mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Brazil akan menghadapi Timnas Cina mulai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Amerika Serikat akan menghadapi Timnas Argentina mulai jam 10.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Polandia akan menghadapi Timnas Kanada mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Timnas Jepang akan menghadapi Timnas Italia mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.